Harga barangan keperluan yang meningkat secara mendadak disifatkan bukan lagi satu fenomena normal yang perlu ditelan oleh rakyat begitu sahaja apabila kos barangan keperluan ini meningkat dengan melampau. Penganalisis ekonomi Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin Adnan berkata, isu kenaikan harga barang ini merupakan satu isu yang sensitif dalam kalangan rakyat jika ingin disifatkan sebagai normal. Kenaikan harga barang ini dia ada kaitan pula dengan kos hari itu. Bila kita kata kos hari itu, kemudian kenaikan harga barang, dia isu yang agak sensitif. Memang betul lah. Dia satu fenomena yang biasa. Tetapi dia tidak biasa bila terdapat kenaikan yang begitu melampau kepada setengah barangan lah. Tambahnya, jika situasi harga semasa barang keperluan ini memerlukan pengorbanan daripada pengguna, Ahmad Azrin berpandangan perkara itu adalah tidak wajar. Katakanlah dia perlu berkorban sikit lah, tapi katakanlah kalau terlalu peningkatan harga barang itu terlalu berjita, ini yang kita kata tidak wajar lah. Dan perlu kerajaan buat campur tangan untuk memastikan kelompok barangan yang kita kata barangan keperluan pengguna utama ni, dia berada pada tahap yang yang kata orang dia win-win. Maknanya di pihak peniaga pun, kata orang kadang-kadang kali dia boleh untung pun untung dalam margin kecil. Kita pula sebagai pengguna ni, kadang-kadang kalau kita bayar mahal pun kata orang mahal kecil. Apa yang berlaku adalah pengguna ni dia bayar terlalu mahal dan peniaga pula dia dapat untung kecil, tapi yang dapat untung besar ni kata orang tengah lah. Yang ni yang kita nak elak lah, supaya setiap orang dalam rantaian, dalam keseluruhan rantaian pengedaran tu, kata orang masing-masing korban lah sikit, barulah dia dapat kata orang equilibrium lah. Namun beliau menambah, secara realitinya perkara ini agak sukar untuk dicapai kerana beliau berpandangan akan ada kelompok di dalam rantaian pengedaran yang sentiasa menginginkan keuntungan yang besar sekaligus akan menyebabkan end user terkesan. Sehubungan itu, Ahmad Azrin berkata terdapat dua tindakan proaktif yang perlu diperhalusi oleh pihak kerajaan dalam usaha mengatasi isu ini, iaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta memperluas publicity Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Dan pemantauan ni pun memang selama ni pun memang dah berlaku. Cuma sekarang ni kita nak tengok setakat mana kemudahan teknologi tu dapat bantu kerajaan lah untuk menyalurkan input kepada pengguna ni. Sebagai contoh macam KPDN HP tu memang dah ada. Dia dah dicek capture tu. Tapi setakat mana pengguna aware lah dengan kemudahan tu. Sebab pemantauan memang kena all out. Pemantauan secara fizikal lah, yang kita boleh gunakan akta sedia ada lah, macam akta pencatutan tu kan. Yang ni kurang promosi, kurang publicity. Jadi katakanlah kalau kerajaan boleh perluaskan publicity ni, jadi peniaga agak berhati-hatilah bila nak manipulasi harga tu.